Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. حاضرين حاضرات جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. الحمد لله. Kembali kita memuji kepada Allah Azza wa Jal. Hingga pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sebuah karunia yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang perlu kemudian kita tunjukkan rasa bahagia kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kekayaan-kekayaan dunia ini. Maka hadirin yang Allah muliakan, perjumpaan kita dengan Ramadan adalah sebuah nilai yang sangat positif yang perlu kita tunjukkan rasa bahagia kita kepada Allah. Karena terkadang kita menganggap ini sebuah ritual ibadah yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga tidak ada dalam diri kita rasa untuk mengagungkan, rasa untuk memuliakan Ramadan ini. Sehingga Ramadan kita berlalu begitu saja. Padahal kesempatan untuk berjumpa saja itu sebuah nikmat yang sangat besar. Dan tidak ada yang mengakui, yang merasakan besarnya, agungnya Ramadan ini, kecuali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang-orang yang kemudian sudah membuktikan bagaimana sebuah amal soleh itu memberikan manfaat pada mereka di alam kubur mereka. Seorang ulama bernama Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Tallahi law qila li ashabil kubur." Demi Allah, kata beliau. Beliau bersumpah kepada Allah. Seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, ditanyakan kepada mereka yang sudah meninggal dunia, "Tamannau, apa keinginan kalian?" Apa keinginan kalian? La tamannau yawman min Ramadan. Pasti mereka akan menjawab, kami ingin kembali hidup ke dunia. Ingin kembali hidup ke dunia. Walaupun yawman, satu hari saja jamaah sekalian. Dia tidak minta 30 hari, satu hari saja. Tetapi satu hari yang mereka pilih itu luar biasa. Yauman min Ramadan, satu hari tapi di bulan Ramadan saya minta, bukan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa dia pilih Ramadan jamaah sekalian? Inilah bulan yang kemudian Allah berikan kepada kita setahun sekali, yang dimana di bulan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan Nabi telah sebutkan dalam sebuah hadisnya, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahim wa sulsilatis syayatin. Luar biasa Ramadan jemaah sekalian. Dibuka pintu surga selebar-lebarnya.
ditutup pintu neraka serapat-rapatnya dan para syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di bulan ini kita sangat dimudahkan untuk beramal. Dimudahkan untuk beramal saleh. Dipersulit untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka jemaah sekalian, manfaatkanlah kesempatan ini, momen ini untuk kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Karena kalau di bulan ini saja kita sulit untuk berbuat kebaikan, malas berbuat kebaikan, jangan berharap di selain Ramadan Anda bisa semangat. Jangan berharap. Lebih sulit lagi godaannya, lebih besar lagi tantangannya. Inilah kita dimudahkan zaman di bulan Ramadan ini. Jadi maksimalkan ibadah kita. Nah, untuk bisa maksimal dalam ibadah kepada Allah, karena puasa ini bukan 1-2 hari jemaah sekalian. 1 bulan lamanya. Bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah, Senin Kamis atau puasa putih, ini 1 bulan langsung diwajibkan, ya. Wajib puasa Ramadan, kutiba 'alaikumus shiyam. Diwajibkan berpuasa Ramadan itu pun bukan 1-2 hari, selama 1 bulan. Ya, yang tidak terbiasa pasti berat, ya, pasti merasakan badan lemas. Di awal-awal kita merasakan itu karena tubuh mulai beradaptasi, mulai menyesuaikan diri. Oleh kondisi tidak menentu, kadang panas, kadang hujan tiba-tiba. Kita butuh agar kemudian memiliki stamina yang kuat, ya, stamina yang prima, agar kita bisa beribadah sampai terakhir Ramadan. Ya, karena inti puncak ibadah Ramadan itu bukan di awal-awal. Kalau di awal-awal orang-orang semangat, itu wajar, Pak. Ya, masjid mungkin penuh, ya, di awal-awal Ramadan. Tapi inti puncak ibadah Ramadan itu di mana? 10 hari terakhir nanti kita lihat siapa yang bertahan di situ, Pak. Ya. Itulah finalis-finalis Ramadan. Maka harus kita jaga tubuh kita ini agar tetap prima, bisa beribadah dengan baik sampai terakhir Ramadan itu. Dan Nabi SAW memberikan kepada kita contoh yang terbaik bagaimana beliau berpuasa. Ingat jemaah sekalian, kita ini berpuasa bukan cuma sekedar mencari nilai pahala. Bukan cuma sekedar mencari nilai pahala. Itu jelas kita cari. Tapi ingat, puasa ini juga memberikan dampak yang positif kepada kesehatan kita. Ini yang banyak kita lupakan. Sekedar mencari pahala, ya. Tapi kemudian hari kesekian jatuh sakit karena kita tidak melakukan puasa yang benar. Jadi ada manfaat ukhrawi, mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, dan ada manfaat duniawi. Ini yang perlu kita lakukan dengan puasa itu, jemaah sekalian. Bersyukurlah kita ada syariat puasa, ya. Dan itu dilakukan selama 1 bulan, Pak. Ini luar biasa ini. Ya, 1 bulan ini Allah berikan kepada kita syariat puasa ini luar biasa. Agama lain tidak ada yang seperti itu. Hanya Islam yang memberikan syariat yang sempurna dengan ibadah puasa ini. Maka syukurlah jemaah sekalian. Ada dipaksa kita untuk berbuat, untuk berpuasa 1 bulan lamanya. Kalau kita puasa di hari lain mungkin ya bisa dihitung jari siapa yang bisa puasa-puasa sunnah. Ya, ini wajib, ya, diwajibkan memang kita kepada Allah. Nah, beberapa kiat-kiat agar kita bisa kemudian memiliki tubuh yang prima dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, ya. Ini semua saya ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang sudah terbukti bagaimana beliau punya tubuh yang kuat. Rasulullah tidak pernah sakit, Pak. Beliau tidak pernah sakit. Sakitnya cuma 3 kali saja. Ya. Kita setiap minggu mungkin sakit. Berobat ke dokter. Beliau tidak pernah sakit. Apa rahasianya yang pertama ini? Ya. Beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya makan sahur. Jangan pernah tinggalkan makan sahur, jemaah sekalian. Jadi makan sahur itu bukan cuma sekedar makan, ya. Bukan cuma sekedar makan. Tapi yang kita cari adalah keberkahan di makan sahur itu. Nabi mengatakan tasahharu, ini kalimat perintah. Bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam makan sahur itu, ya, makanannya dan waktu sahur itu ada keberkahan di dalamnya.
Jadi bukan cuma sekedar makan, tapi keberkahan yang kita cari. Dan sebaik-baik makan sahur kata Rasulullah adalah dengan kurma. Sebaik-baik makan sahur orang-orang beriman adalah kurma. Kenapa Nabi memilih kurma jamaah sekalian? Ya. Karena kurma ini mengandung unsur gizi yang sangat-sangat lengkap sekali. Anda makan kurma saja dengan air putih, Pak, bisa bertahan sampai maghrib. Percaya saya. Ya. Tidak perlu Anda makan sampai berpiring-piring, ya. Karena alasan 14 jam kita puasa ini. Harus banyak ini amunisinya, makan 3 piring, Pak. Ya. Justru terlalu banyak makan, Anda akan semakin lemas. Kenapa? Akan banyak insulin diproduksi oleh tubuh kita, dia menyerap gula darah masuk dalam sel-sel tubuh kita, akhirnya gula darahnya berkurang, Anda bawaannya lemas. Itu rahasianya, Pak. Dan ketika Anda makan sahur, jangan terlalu banyak makan yang manis-manis. Ya, tidak perlu makan yang manis-manis. Jangan terlalu banyak. Ya, yang penting cukup kandungan gizinya itu sudah selesai. Dan konsumsi air secara cukup. Ya. Lebih bagus Anda minum banyak daripada makan banyak. Ya, karena tubuh kita ini 70% itu air, Pak. Jadi Anda lebih butuh air daripada makanan sebenarnya dalam puasa itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkahan waktunya. Waktu sahur itu jelas waktunya. Kapan itu? Sepertiga malam yang terakhir itu waktu sahur, Pak. Antara jam 4 sampai waktu subuh. Ya. Kalau Anda makan sahur jam 1, jam 2, itu bukan makan sahur namanya. Makan malam. Ya. Kenapa dipilih makan sahur jam-jam seperti itu? Karena itulah waktu yang berberkah. Allah turun ke langit dunia. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dua ayat menyebutkan secara khusus waktu sahur dan amalan apa yang kita kerjakan pada saat itu. Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam surah Adz-Dzariyat, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Jadi kalau Anda makan sahur, setelah Anda makan jangan duduk nonton televisi, ya, karena memang orang-orang tahu, Pak, di waktu orang-orang itu semua mengantuk. Akhirnya dibuatkan acara-acara yang menarik, ya. Yang isinya ya lawak-lawak agar kita tertawa-tertawa, ya. Padahal waktu yang semestinya untuk berdoa atau khusyuk kepada Allah, kita justru tertawa terbahak-bahak, hati jadi keras. Matikan, Pak, televisi di rumah waktu sahur. Suruh semua keluarga kita untuk berdoa, istighfar. Waktu yang berberkah, Pak. Inilah pencuri-pencuri Ramadan sambil televisi atau gadget kita. Sambil menunggu waktu subuh, nonton gadget. Gunakan untuk istighfar di waktu itu. Ini tips yang pertama. Jangan tinggalkan makan sahur. Walaupun cuma sekedar kurma saja. Yang kedua. Percepat makan sahurnya. Ya. Perlambat makan sahurnya. Itu sunahnya, memperlambat makan sahur. Ya, jangan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, akan cepat diproses juga dalam tubuh kita. Sunahnya itu, kalau Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu 50 bacaan ayat. 50 bacaan ayat. Itu batas waktu antara sahur dengan adzan subuh. Jadi, imsaknya itu adzan subuh. Itu imsak. Bukan imsak yang kita pahami, tidak boleh makan sama sekali. Padahal masih bisa makan 10 menit, Pak. Orang yang terlambat bangun, tidak boleh makan, katanya imsak, imsak. Masih bisa. Bahkan kalau ada makanan di dalam tangan kita, piring kita masih ada, adzan subuh Nabi katakan selesaikan. Bukan ambil piring baru, ya. Selesaikan yang masih ada itu. Jadi tidak ada istilah imsak, tidak boleh makan. Imsak hanya untuk kehati-hatian saja. Tapi kalau kita terlambat bangun, masih ada 10 menit, makan, Pak. Batasnya adzan subuh itu. Ya. Yang ketiga. Tips yang ketiga. Jangan tidur setelah sholat subuh. Wah, ini yang berat. Tidur yang paling nyenyak itu sudah sholat subuh memang, Pak. Ini yang berat, ya. Apalagi kalau makan sahurnya 3 piring, ya. Sementara sholat mengantuk. Jangan tidur setelah sholat subuh. Itu kata Ibnu Qayyim, makruh tidur setelah sholat subuh. Kenapa? Karena zat yang semestinya diurai
dengan beraktivitas, dengan berolahraga itu tidak terbuang kalau kita tidur setelah sholat subuh. Dan yang kedua, sholat subuh ini, waktu subuh ini waktu yang sangat berberkah, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW mendoakan umatnya secara khusus, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku di waktu pagi harinya. Waktu pagi hari, waktu Allah memberikan rizki, membagikan rizki pada hamba-hambanya. Ya, coba orang-orang dahulu itu, pasar itu Pak, subuh sudah ramai Pak. Itu tempat membagikan waktu rizki di subuh hari. Jadi jangan tidur setelah sholat subuh. Bagaimana caranya Ustaz? Satu, jangan sahur terlalu cepat. Yang kedua, jangan terlalu banyak makan sahur. Yang ketiga, gunakan aktivitas setelah sholat subuh. Bisa dengan tadarus, bisa dengan pengajian, bisa dengan mengaji. Ya, seperti itu Pak. Jangan langsung tidur setelah sholat subuh. Itu akan merusak tubuh kita. Pengalaman kita Pak, kalau kita sudah sholat subuh tidur, bangunnya pasti terlambat. Anda bangun, apa yang terjadi? Bukan malas segar, tapi tambah malas. Bawaannya tidur. Ya, setelah bangun sebentar lagi mengaji, mengantuk lagi. Akhirnya apa? Tidur lagi. Sampai waktu duhur. Sholat lagi, bangun, mengaji sebentar, tidur lagi Pak. Jadi Ramadan bukan untuk tadarus, tapi tidurus. Tidur terus. Sebenarnya kan tadarus, bukan tidurus Pak. Tapi memang Ramadan ini karena itu. Ada hadis yang palsu Pak. Ya, yang dijadikan dalil mereka ini. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini bukan dalil, bukan hadis ya. Akhirnya apa? Tidur terus Pak kerjanya. Padahal dalam sejarah umat Islam, ini tips yang ketiga, tetap berolahraga. Ya, tetap beraktivitas Pak. Jangan tinggalkan aktivitas kita. Yang di sini ada kelompok perjaka ya. Sudah subuh Pak, jalan lagi, tidak ada masalah ya. Olahraga tidak ada masalah. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Dalam sejarah umat Islam, perang pertama kali yang terjadi adalah perang Badar. Kapan terjadinya? 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar Pak di bulan Ramadan, 1-3. Ya. Menang kaum muslimin pada saat itu. Yang kedua, Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Terjadi tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi bulan Ramadan Pak ini bulan perjuangan dalam sejarah umat Islam, bukan bulan bermalas-malasan. Jadi kalau Anda di bulan Ramadan ini justru harus semakin aktif Pak. Kalau Anda tidur malah akan semakin lemas. Agar Anda tidak lemas, Anda berolahraga. Kenapa? Dengan berolahraga itu ya, tubuh mencari sumber energi baru. Dari mana sumber energinya? Asupan tidak ada, kita berpuasa 14 jam. Bagaimana kita tetap fresh sampai azan maghrib? Olahraga Pak. Dengan olahraga, tubuh punya kemampuan alami mencari sumber energi baru. Dari mana itu? Cadangan-cadangan simpanan makanan kita dalam tubuh kita. Ya, istilahnya freezernya, ya. Jadi minta maaf, orang-orang yang berat badannya di atas normal itu sebenarnya lebih tahan berpuasa Pak. Daripada orang yang kurus, kenapa? Banyak cadangan makanannya. Di freezer itu masih banyak. Kalau Anda berolahraga, dia akan ambil itu semua, ya. Dia akan ambil sumber energi itu. Akhirnya apa? Anda setelah berpuasa, Anda segar Pak. Tubuh menjadi prima. Karena semua cadangan-cadangan makan itu diambil semua oleh tubuh kita. Dan yang kedua, terjadi proses yang namanya autofagi. Ya, apa itu autofagi? Tubuh memakan dirinya sendiri. Sel-sel yang rusak, sel-sel yang tidak digunakan itu dibuang lagi Pak. Dan terjadi peremajaan tubuh kita menjadi mudah lagi. Jadi beruntung kalau Anda berpuasa, Anda rasakan lapar, beruntung Pak. Itulah tujuan puasa sebenarnya. Tubuh sedang berproses untuk mendetoksifikasi tubuh kita. Ya. Orang-orang luar kita juga berpuasa Pak. Tapi puasa kita luar biasa. Ya. Manfaatnya bukan cuma manfaat ukhrawi, tapi manfaat dunia kita dapatkan. Jadi tetap beraktivitas seperti semula. Ya. Yang kelima, ya, istirahat yang cukup dengan tidur siang. Ya. Namanya qailulah. Ini disunahkan Pak. Ya, qailulah tidur ya cuman setengah jam ya sebelum zuhur atau ba'da zuhur, tapi setengah jam itu berkualitas. Nabi mengatakan qilu qailulalah kalian, tidur sianglah kalian. Fa inna syayatin la takil, karena syaitan tidak pernah tidur siang Pak. Jadi tidur sebentar untuk mengembalikan kesegaran kita itu boleh ya, asal bukan tidur terus, tidur qailulah, tidur siang. Yang kelima, yang terakhir adalah
menyegerakan ketika berbuka puasa. Nabi mengatakan, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Ya, menyegerakan berartinya ya, jam 5 sudah makan. Ya, tapi pada saat sudah azan maghrib segera berbuka. Dan apa kita makan, Pak? Nabi telah menganjurkan kepada kita. Ya, nah, ini yang perlu dikoreksi sebenarnya. Nabi berbuka, Pak, dengan rutab. Rutabat. Apa itu rutab? Kalau kita pergi umroh di bulan Ramadan, itu banyak rutab. Ya. Kurma basah. Ya. Yang warnanya kuning-kuning, keemasan. Itu disunahkan, Pak, makan rutab kurma basah. Alhamdulillah, di Makassar sudah ada yang jual kurma rutab. Cari di tempat-tempat toko-toko buku Islam itu ada kurma rutab namanya. Kalau tidak rutab, beliau berbuka dengan tamarat, dengan tamar, kurma kering. Dan kalau tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan seteguk air putih. Coba, Nabi itu sederhana bukanya, Pak. Akhirnya memang tubuhnya sehat. Kenapa Nabi pilih kurma? Bukan karena manisnya. Bukan karena manisnya, Pak. Sehingga banyak orang mengambil dalil, ya, berbuka yang manis-manis. Akhirnya yang dihantam, yang manis-manis seperti sirup, ya, gula pasir, dan lain sebagainya. Justru inilah yang merusak tubuh kita kalau terlalu banyak. Kenapa Nabi memilih kurma rutab? Karena kurma ini, Pak, kalau kita makan, dia memberikan energi secara instan, langsung diserap oleh tubuh kita, membuat tubuh menjadi segar kembali. Itu tujuannya, bukan karena manisnya, karena cepat diserap oleh tubuh kita. Dan makan pun bertahap, jamaah sekalian. Ini lambung sudah beristirahat 14 jam, Pak. Ya, setelah dia berbuka, jangan langsung diberikan beban yang sangat besar. Biarkan dia bekerja pelan-pelan, Pak, mencerna pelan-pelan. Ya, setelah Anda berbuka dengan kurma, air putih, sholat dulu maghrib. Ya. Jangan langsung sudah azan subuh, hantam satu piring nasi. Ya. Sudah takjilnya manis-manis, makan lagi yang berat-berat. Ya. Apalagi kalau buka puasa bersama itu. Wah, itu satu piring, Pak, penuh. Ya. Berkali-kali saya dapatkan buka puasa bersama, satu piring penuh, Pak, ada nasinya, ada mie-nya, ada semuanya. Pas sudah makan, tidak dihabiskan. Yang di belakang habis makanannya, Pak. Mubazir. Na'udzubillah. Apa yang terjadi? Lambung ini langsung memberikan beban yang berat, Pak, untuk mencerna. Ya, sudah maghrib, makan berat lagi. Ya. Sudah tarawih, makan berat lagi, 3 kali makannya, Pak, dengan subuh 4 kali. Semestinya bulan Ramadan, bulan untuk mengistirahatkan lambung kita, 2 kali saja menjadi 5 kali, bahkan 4 kali, Pak. Coba tanya ibu istri kita di rumah, berapa anggaran yang keluarkan selama Ramadan? Pasti naik berkali-kali lipat, Pak. Karena pola makan kita bertambah. Jadi bagaimana dapat kesehatannya? Memang berat, Pak, merubah, memang berkebiasaan. Tapi ini demi kesehatan kita sebenarnya. Kita memang alhamdulillah fokus mencari ibadah, tapi kita merusak tubuh kita, Pak, dengan pola makan yang seperti itu. Akhirnya setelah Ramadan, setelah Lebaran, ya, tambah lebar. Lebaran tambah lebar tubuh kita. Kolesterolnya naik, asam uratnya naik, hipertensinya naik. Setelah Lebaran banyak rumah sakit penuh, Pak. Sakit semua orang. Bukan tambah sehat, tambah sakit. Sekali lagi jamaah sekalian, inilah bulan Ramadan. Biarkan tubuh, ya, sebulan saja ini dibersihkan tubuh kita. Ya, makan yang sederhana. Jangan makan yang berlebihan. Ya, ingat, ini perjalanan masih panjang. Ini baru 7 Ramadan, Pak. Ya, masih ada 21 di 23 di belakang. Jadi inilah tips jamaah sekalian agar kita bisa kuat dalam beribadah, ya, tubuh kita sehat, ya. Jadikanlah, ikutilah sunnah Nabi, bukan cuma sunnah dalam ritualnya, tapi sunnah dalam hal-hal yang sifatnya dunia, seperti kesehatan kita di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.